Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husein Sulaiman dalam mata pelajaran seni rupa dalam konteks menggambar bab 1. Langkah pertama kita membuat garis horizontal, lalu kemudian beri titik perspektif di tengah, kemudian membuat satu garis horizontal secukupnya di bawah garis horizontal utama, lalu garis vertikal, kemudian satu garis lagi di atas garis horizontal utama sejajar dan sama panjang, diperkirakan sama panjang dengan garis horizontal yang berada di bawah garis horizontal utama, lalu garis vertikal yang sejajar dengan garis vertikal pertama tadi. Selanjutnya untuk membuat gambar, kita membuat garis bantu perspektif. Kita tarik dari titik perspektif yang berada di tengah, kemudian di sebelah kiri bawah, sebelah kiri kanan bawah, dan sebelah kanan atas. Akan membuat satu buah gambar meja di tengah ruangan. Perhatikan dengan teliti bagaimana membuat sebuah meja di dalam atau di tengah ruangan dengan teknik menggambar perspektif. Perhatikan dengan detail hingga tampak sebuah meja itu terlihat tiga dimensi atau real, secara real. Perhatikan ya, kemudian membuat satu buah jendela di sebelah kanan, lalu satu buah jendela di tengah, dan seterusnya hingga gambar ini akan terus mengalami perkembangan sehingga terlihat sempurna dengan beberapa benda yang berada di atas meja. Kita buat itu ada satu buah buku pensil dan satu buah tempat pensil dengan beberapa bagian-bagian yang berbayang-bayang. Kita berikan garis arsiran berbayang. Gambar ini telah terlihat sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.